Politeknik Negeri Padang akan mengulas materi mengenai produk perbankan syariah yaitu salam. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. That girl is a real proud bee. Small world, all her friends know me. Young bull living like an old bee. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world was I thinking? Today, new money to be made. John Lennon lenses like to see him spread. Eagle took a beer to the club and let a party on the table screaming. Everybody's famous. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai produk perbankan syariah, yaitunya salam. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian salam, yang kedua landasan hukum salam, yang ketiga rukun syarat dan berakhirnya salam, yang keempat jenis salam, dan yang kelima yaitu aplikasi salam. Kalian penasaran kan guys? Yuk langsung aja kita bahas materinya satu per satu. Yang pertama yaitunya pengertian salam. Salam sendiri berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Menurut PSAK 103, salam adalah sebagai suatu akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum syariah ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu meneruskannya dengan benar." Sedangkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." Selanjutnya, rukun salam. Rukun salam ada lima, yang pertama, muslam atau pembeli, yaitu pihak atau orang yang membeli barang. Yang kedua, muslam ilaih atau penjual, yaitu pihak atau orang yang menjual barang. Yang ketiga, modal, yaitu modal harus diketahui dan diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad. Yang keempat, muslam fih atau barang, yaitu barang yang menjadi objek jual beli salam, di mana barang tersebut harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat serta dapat diserah terimakan. Yang terakhir, ijab kabul, yaitu ucapan serah terima dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat salam. Salam memiliki syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun salam. Yang pertama yaitu dari segi modal. Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal harus secara tunai, serta modal diserahkan ketika akad berlangsung. Yang kedua dari segi barang atau objeknya. Barang harus memiliki spesifikasi yang jelas, serta barang harus diketahui waktu penyerahannya.
terakhir dari segi ijab kabulnya. Syaratnya yaitu, ijab kabul harus dilakukan secara verbal, tertulis, maupun menggunakan cara komunikasi modern. Berakhirnya salam. Hal-hal yang dapat mengakhiri kontrak salam yaitu 1. Barang tidak sampai pada waktunya. 2. Barang cacat. 3. Kualitas barang lebih rendah. 4. Barang tidak sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir, barang sudah diterima. Jenis-jenis salam. Jenis-jenis salam terbagi dua. Yang pertama yaitu salam, dan yang kedua salam paralel. Salam adalah transaksi jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu salam paralel. Salam paralel melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antar penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesankan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi salam. Bai Assalam biasanya dipergunakan bagi pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai, serta bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau persediaan, dilakukanlah akad Bai Assalam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Abulok, perdagangan pasar induk atau grosir. Inilah yang dikenal sebagai salam paralel.